Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Dr. Boni sebagai moderator anda pada pagi ini dalam Bual Bicara Talasemia bersempena dengan Hari Talasemia Sedunia 8 Mei setiap tahun. Dan pada pagi ini kita akan mengupas mengenai talasemia bersama dengan dua orang ahli panel kita, iaitu Dr. Elron dan Dr. Sophia. Dan mari kita perkenalan bersama dengan ahli panel kita. Terima kasih Tuan Moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar dan penonton Facebook Live kita pada hari ini. Saya Dr. Elron, saya bertugas di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sebagai penyelaras program talasemia Negeri Sabah. Selamat pagi dan salam sejahtera, saya Dr. Sophia Magdalene, pegawai perubatan Sektor Pembangunan Kesihatan Keluarga, Bahagian Kesihatan Awam. Saya juga merupakan penyelaras Perkhidmatan Kesihatan Sekolah di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Terima kasih atas pengenalan daripada kedua-dua ahli panel kita. Dan sekarang kita akan mengupas dengan lebih lanjut apakah itu pesakit talasemia. Dan kadang-kadang membawa confusion antara pembawa talasemia dan juga pesakit talasemia. Pada hari ini kita akan mengetahui apakah jawapan kepada soalan itu. Dan kita terus kepada soalan yang pertama, apakah itu talasemia? Dan bagaimana ia mempengaruhi tubuh badan kita? Ya, teruskan ahli panel. Oke, terima kasih saudara moderator. Oke, secara ringkasnya, talasemia ini adalah salah satu penyakit genetik sel darah merah di mana pesakit talasemia ini tidak dapat menghasilkan sel darah merah yang berkualiti dalam kuantiti yang mencukupi. Ini adalah kerana gen yang mengawal penghasilan hemoglobin dalam sel darah merah kita adalah kurang. Dan ini menyebabkan penyakit talasemia ini mengalami gejala-gejala simptom seperti kelesuan, anemia ataupun kurang sel darah merah, cepat penat, dan juga kebengkakan kepada kelenjar hati dan juga limpa. Ingin saya menjawab soalan moderator kita tadilah. So, talasemia ini boleh diklasifikasikan kepada tiga jenis, iaitu pesakit pembawa talasemia atau kita lebih kenali sebagai talasemia carrier atau talasemia minor, penyakit talasemia intermediate dan juga penyakit talasemia major. So, bagi pesakit talasemia pembawa, biasanya kita tidak ada nampak tanda-tanda pesakit tersebutlah. Dan ianya hanya akan dikesan melalui ujian darah. Bagi pesakit talasemia major pula, tanda-tanda pesakit penyakit talasemia ini akan muncul seawal usia 6 ke 18 bulan. Dan bagi pesakit talasemia intermediate pula, tanda-tanda talasemia akan muncul pada lewat usia lah, biasanya pada remaja ataupun dewasa. Dan talasemia ini dibahagikan kepada dua jenis, iaitu talasemia alfa dan beta. So, bagi talasemia alfa adalah di mana bila alfa globulin, gen alfa globulin itu ada kecacatan atau kehilangan. Dan vice versa lah, bagi beta talasemia pula terdapat kehilangan atau kecacatan bagi gen globulin beta. Selain daripada itu, ingin saya tambah sedikit informasi lagi. Sebagai penyakit talasemia ini, kita kena faham bahawa ia adalah satu penyakit genetik yang diturunkan kepada anak kita melalui kedua-dua ibu bapa. Dan dia tidak boleh ditransmisi melalui darah, udara, air maupun secara seksual. Dan kedua-dua lelaki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk mendapat penyakit talasemia ini. Wah, baru di soalan yang pertama, tapi sudah banyak input daripada kedua orang ahli panel kita. Okey, teruskan setia bersama kami hingga ke akhir rancangan untuk menjawab segala persoalan mengenai talasemia. Seterusnya, ke soalan yang kedua, iaitu apakah prevalence penyakit talasemia di Malaysia, khususnya kita di negeri Sabah ini? Teruskan ahli panel. Okey, secara keseluruhannya, di negara Malaysia, secara khususnya prevalence talasemia adalah dalam sekitar 4-5% dan etnik-etnik utama yang menjadi pembawa gen talasemia di negara Malaysia adalah terdiri daripada etnik Melayu dan juga Cina. Dan di Sabah lah khususnya prevalence talasemia adalah sangat-sangat tinggi di mana 10-15% penduduk kita adalah pembawa talasemia, mempunyai gen talasemia. Wah, dengan mendengar input daripada ahli panel tadi, nampaknya kes pesakit talasemia ini atau penyakit talasemia ini agak tinggi ya,
bagi kita di negeri Sabah ini. Dan ini agak signifikan. Jadi dengan melihat kepada angka-angka tersebut, apakah langkah yang kita boleh ambil untuk mencegah penyakit talasemia ini? Okey, bagi saya, cara terbaik untuk pencegahan talasemia ini adalah dengan memberikan kaunseling dan ujian genetik sebelum berkahwin. So, di sini ingin saya tekankan, pasangan yang mempunyai risiko tinggi untuk mewarisi jin talasemia ini boleh menjalani saringan ujian pra-perkahwinan untuk mengetahui tahap risiko mereka. So, ujian pra-perkahwinan ini atau kita kenali sebagai premarital counseling. So, contoh sebagai hasilnya, pasangan tersebut di mana pasangan lelaki dan pasangan perempuan dua-duanya adalah pembawa. Dia akan membawa kepada keberangkalian 25% di mana cahaya mata tersebut akan mendapat talasemia major atau intim media. 50% bagi keberangkalian untuk mendapat cahaya mata pembawa talasemia dan hanya 25% untuk mereka mendapat cahaya mata yang normal. Ya, terima kasih atas jawaban kepada soalan tersebut, Dr. Elron dan juga Dr. Sophia. Okay. Dan di sini kita dapati bahawa ujian genetik dan kaunseling genetik boleh membantu dalam mencegah penyakit talasemia. Dan bagaimana pula dengan keberkesanan kepada dalam mencegah penyakit talasemia ini? Okey. Keberkesanan kaunseling dan ujian genetik dalam mencegah talasemia ini sangat-sangat berkesan sebab dia boleh membantu pasangan yang berkahwin ini untuk mengenal pasti risiko untuk mendapat bayi talasemia. Secara tidak langsung, dia juga boleh membantu pasangan ini membuat keputusan dalam perancangan keluarga mereka. Dengan ujian genetik, pasangan boleh mengetahui jika mereka mempunyai risiko tinggi untuk mempunyai bayi dengan talasemia major dan boleh mengambil tindakan pencegahan seperti fertilisasi in vitro dengan diagnosis genetik pra-implantasi ataupun yang kita panggil prenatal screening. Ya. Oh, terima kasih atas input tersebut, Dr. Elron. Dan seterusnya, selain daripada premature screening, prenatal screening, apakah langkah tambahan yang kita ambil terutamanya untuk mencegah perkawinan di kalangan pembawa talasemia ini? Mungkin ada langkah yang kita lakukan terutamanya di kalangan remaja. Ya, okay. Teruskan. Ya, yeah, thank you moderator. So, selain daripada counseling dan juga ujian genetik premarital screening, pendidikan yang berterusan juga kita harus berikan kepada masyarakat lah. So sasaran kita harus berikan kepada golongan remaja dan dewasa mengenai talasemia. So BPKK bahagian pembangunan kesihatan keluarga ada mengambil inisiatif di mana kita menjalankan saringan talasemia kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 di setiap sekolah. So, bagi negeri Sabah pada tahun 2022, iaitu tahun lepas, seramai 31,447 pelajar telah disaring bagi ujian talasemia. Dan out of this number, sebanyak 16.8 pelajar adalah pelajar yang disyaki to rule out IDA anemia lah, iaitu anemia yang kekurangan zat besi. Dan 26.6% adalah pelajar yang disyaki pembawa talasemia. Oh ya, ini bermakna kalau ikutkan dalam erti kata yang singkat, dalam 100 orang yang kita saring, 26 daripada orang yang disaring itu adalah pembawa talasemia. Wah, terima kasih atas pencerahan tersebut Dr. Elron dan juga Dr. Sophia. 26.6% merupakan angka yang sangat tinggi ya bagi kita di negeri Sabah ini. Jadi ahli panel, saya ingin bawa satu situasi di sini di mana sekiranya kedua-dua pasangan suami istri adalah pembawa talasemia dan mereka merancang untuk berkeluarga. Jadi apakah langkah-langkah yang mereka boleh ambil seperti yang dinyatakan tadi prenatal screening dan bagaimana dan di manakah mereka boleh melakukan saringan ini? Okey, terima kasih saudara moderator. Okey, jikalau kedua-dua suami dan isteri adalah pembawa talasemia dan mereka ingin merancang untuk mendapatkan zuriat. So, kita nasihatkan kepada pasangan ini untuk datang ke mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan untuk dinilai oleh pegawai perubatan dan sekiranya pasangan ini bersetuju, mereka boleh dirujuk dengan lebih lanjut
ke hospital tertiary di Sabah ini, iaitu di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Lika Sabah, di mana pakar maternal fetal medicine akan memberikan counseling kepada kedua-dua pasangan ini berkenaan dengan risiko untuk bayi yang bakal dilahirkan, sama ada boleh menjadi bayi thalassemia major, thalassemia intermediate ataupun normal. Tapi sebelum itu mereka haruslah menjalani ujian chorionic villus sampling ataupun amniocentesis sebelum 12 minggu kandungan, usia kandungan. Terima kasih atas pencerahan tersebut, Dr. Elron. Jadi seterusnya saya ingin membawa kita kepada fasa yang seterusnya. Okay, di mana pesakit thalassemia telah pun dilahirkan. Jadi bagaimanakah kita menguruskan penyakit thalassemia ini bagi pesakit? Ini contohnya sekiranya lebih blind lah kan, ada yang terkawin juga walaupun sudah tahu sama-sama masing-masing thalassemia carrier. Tapi ingin saya ingatkan bahwa pesakit thalassemia ini adalah penyakit yang lifelong disease lah kita panggil. Jadi dia memerlukan rawatan secara berterusan, dan antara salah satu rawatan yang diperlukan bagi pesakit thalassemia seperti yang kita semua sudah tahu adalah transfusi darah lah secara berkala. Jadi ada yang memerlukan transfusi darah sama ada secara sekali dalam 2 bulan, sekali sebulan, dan juga ada yang sekali dalam setiap 2 minggu bergantung kepada tahap hemoglobin, yaitu tahap sel darah merah dalam badan pesakit lah. Dan apabila pesakit tersebut diberi transfusi darah secara berterusan dan sehingga jangka hayat, sepanjang jangka hayat, ini akan menyebabkan iron overload, iaitu zat besi yang berlebihan dalam darah. Jadi ini sekaligus akan menyebabkan iron overload, dan ini akan mengganggu kepada organ-organ utama dalam badan, iaitu organ jantung, organ hati dan juga kelenjar endokrin lah. Jadi rawatan seterusnya yang diperlukan bagi pesakit thalassemia adalah iron chelation therapy lah. Ini adalah rawatan di mana penyingkiran atau pengurangan zat besi yang diperlukan oleh pesakit diambil secara oral ataupun suntikan. Dan salah satu rawatan lagi adalah operation lah, yaitu pembedahan limpa. Dan ingin saya tekankan, ada Dr. Sofia dan saudara moderator, rawatan thalassemia ini tidak hanya tertumpu kepada rawatan perubatan dan iron chelation dan transfusi darah semata-mata, tetapi kita harus melihat rawatan thalassemia ini secara holistik, di mana pegawai dietitian, pegawai pemakanan, pegawai kaunselor genetik dan juga pegawai psikologi memainkan peranan yang penting dalam memberikan counseling, motivasi kepada pesakit thalassemia ini. Dan yang paling-paling penting sekali adalah pesakit thalassemia itu punya pillar of support sendiri, iaitu ahli keluarga mereka. Haruslah memainkan peranan yang penting dalam memastikan pesakit thalassemia ini tidak tersisi, sentiasa ikut temu janji yang ditetapkan, sentiasa hadir untuk transfusi darah dan ambil ubat seperti yang ditetapkan oleh pakar perubatan lah. Wah, jawabannya agak panjang ya untuk rawatan atau pengurusan bagi penyakit thalassemia. Apa yang saya dapat daripada jawaban sebenarnya tadi ada dua, yaitu iron chelation therapy dan juga transfusi darah secara berkala. Selain daripada dua ini, adakah rawatan ataupun alternatif lain bagi penyakit thalassemia? Oke, okay. Sekiranya pesakit tersebut tidak boleh menerima transfusi darah, salah satu cara lain ialah rawatan terapi sel punca hematopoietik lah, yaitu bone marrow transplantation, atau kita kenali sebagai pemindahan sumsum tulang lah, biasanya daripada adik-beradik yang sihat. Okey, bercakap mengenai pemindahan sumsum tulang, prosedur pemindahan sumsum tulang ataupun dalam perkataan English dia bone marrow transplant ya. Bukan semua pesakit thalassemia boleh menjalani prosedur ini ya. Pesakit-pesakit yang akan menjalani prosedur ini perlu dinilai dengan teliti dan perlu menjalani beberapa ujian sebelum prosedur ini dilakukan. Oleh itu, prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh pakar hematologi yang bertauliah sahaja, bukan semua. Terima kasih Dr. Elron dan Dr. Supian atas pencerahan kepada soalan tersebut. Dan seterusnya, apabila kita mendengar
banyak perawatan dan juga rawatan alternatif yang tersedia untuk penyakit talasemia ini. Bagaimanakah pula dengan penyakit talasemia ini? Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pesakit talasemia? So, seperti yang saya katakan tadi, penyakit talasemia ini merupakan lifelong disease lah. So, satu cabaran utama yang dihadapi oleh pesakit adalah mereka memerlukan rawatan secara berterusan dan jangka panjang lah, rawatan secara jangka panjang. Jadi ini secara tidak langsung akan memberi implikasi kepada pesakit melalui kos satu, di mana mereka harus menghadiri temu janji dan juga menerima transfusi darah secara berkala. Kedua adalah physical dan juga mental dan emosi pesakit dan juga keluarga mereka lah. Okey, bagi saya, saya ingin tambah di sini ya, selain daripada implikasi kos kewangan yang besar kepada semua pesakit-pesakit talasemia ini, bagi saya cabaran yang terbesar yang semua pesakit ini alami adalah stigma daripada masyarakat itu sendiri dan diskriminasi daripada masyarakat kita. Dan bagi saya disinilah kita sebagai community dan juga ahli keluarga yang memberikan peranan yang penting dalam memberikan sokongan emotional support dan motivasi yang berterusan kepada pesakitnya agar mereka tidak putus asa. Dengan melihat kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pesakit talasemia ini, apakah tips daripada ahli panel sendiri untuk sakit talasemia, untuk membantu mereka mengatasi cabaran ini? Okay, so antara tips-tips bagi pesakit talasemia untuk membantu mereka dalam pengurusan penyakit ini adalah, salah satu adalah dengan menghadiri temu janji dengan pakar hematologi dan menjalani terapi yang disyorkan oleh pakar perubatan ataupun pegawai perubatan yang merawat mereka. Okay. Selain itu, ingin saya tambahlah dengan poin Dr. Eldron tadi, pesakit talasemia harus mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihatlah, di mana mereka disarankan untuk mengambil lebih banyak folat, kerana folat membantu dalam penghasilan sel darah merah, dan juga sebab kebanyakan pesakit talasemia ini mempunyai zat besi yang berlebihan, jadi mereka juga disarankan untuk mengurangkan pengambilan zat besi. Jadi contoh-contoh pemakanan yang tinggi dengan zat besi adalah organ dalaman seperti hati, bijiran dan legume, dan juga sayuran hijau yang berdaun dan lain-lain. Oh, sangat tepat. Tapi bagi saya lah kan, kesimpulannya apa yang kita mahu daripada pesakit-pesakit talasemia ini semua adalah supaya mereka mengamalkan gaya hidup sehat. Contohnya, sentiasa bersenam, elakkan pengambilan alkohol dan juga merokok yang boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan penyakit mereka ini lagi bertambah teruk. Selain itu juga, pesakit talasemia juga seharusnya mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan daripada mendapat jangkitan kuman seperti membasuh tangan, self hygiene, dan macam-macam lagi. Terima kasih atas tips daripada kedua-dua ahli panel kita dalam mengatasi cabaran bagi pesakit talasemia di Malaysia lah. Jadi khususnya bagi kita di negeri Sabah ini, di mana penyakit talasemia agak sinonim sudah dengan masyarakat kita, apakah pula peranan kita sebagai masyarakat untuk membantu pesakit talasemia ini? Okay, thank you saudara moderator. Okay, bagi saya peranan yang paling penting bagi masyarakat dalam pengurusan penyakit talasemia ini, kita sebagai masyarakat seharusnya mengubah persepsi kita terhadap golongan pesakit talasemia ini, dan kita haruslah membuatkan mereka rasa mereka included dalam the community, dan supaya mereka tidak rasa tersisi dan tidak rasa didiskriminasikan. Betul. Ingin saya tambah, sebagai salah satu peranan kita sebagai masyarakat juga adalah dengan menderma darah kepada mereka yang sehat. Jadi marilah bersama-sama ramai-ramai kita menderma darah untuk membantu pesakit-pesakit talasemia ini dan juga memberi sokongan kepada pesakit-pesakit ini. Dan nasihat yang terakhir daripada saya, jikalau ada ahli keluarga yang ada sejarah
pembawa talasemia ataupun sejarah yang mendapat transfusi darah secara berkala setiap bulan, rajin-rajinlah melawat ke klinik kesihatan yang terdekat untuk berjumpa dengan pegawai perubatan untuk mendapatkan, untuk membuat saringan pembawa talasemia. Okay, last but not least, saya mau tambah beberapa few points daripada Dr. Sofia tadi. Kepada pasangan yang bakal berkahwin, yang belum mengetahui status pembawa talasemia mereka, saya sarankan agar silalah melawat ke mana-mana klinik yang berdekatan untuk menjalani saringan talasemia supaya anda dapat mengetahui status pembawa anda. Dan ini tidak hanya berlaku untuk yang pasangan yang bakal berkahwin saja, tetapi kepada semua masyarakat atau siapa-siapa sahaja yang ada sejarah keluarga mendapat penyakit talasemia ataupun transfusi darah secara berkala setiap bulan, kamu juga boleh datang secara walk-in ke mana-mana klinik kesihatan yang terdekat untuk menjalani saringan talasemia. Ya, betul. Saya sangat bersetuju dengan pendapat kedua-dua ahli panel kita pada sesi kali ini. Dan sebagai penutup kata, marilah kita bersama-sama membantu dalam menguruskan pesakit talasemia, dan diharap apa yang kami kongsikan pada sesi pagi ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya kita di Malaysia ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Talasemia Sedunia yang disambut pada 8 Mei setiap tahun. Sekian, terima kasih daripada kami. Thank you.